Bapak Ibu yang kami hormati, kebutuhan selamat sekali lagi. Hormat yang kami cintai, yang kami banggakan, ibu kesayangan kita bersama-sama. Kita hadir di sini. Yes, kita ibu saja kita dukung kesayangan kita. Selaku Bupati Indramayu yang sudah berkenan hadir bersama-sama. Silakan untuk bisa menempati kursi yang telah kami persiapkan pada hari ini. Panggung utama kita bersama hari ini. Iya, dan sekarang ini Ibu Nina sudah hadir dan dengan ramahnya sekali Ibu, selamat pagi. Ibu sehat. Selamat pagi Ibu. Salam hebat. Semangat beda. Salam hebat untuk Ibu hari ini ya. Tata dan juga Maria, saksi dan sejarah pencatatan rekor MURI. Di mana ada 6001 penari topeng celana Indramayu yang akan menari bersama-sama dengan Ibu Hajanina hari ini. Iya, dan paginya juga ini akan menjadi sejarah yang sangat berharga sekali untuk kota Indramayu, tercinta Indramayu bermartabat. Ya. Boleh kasih lagi tepuk tangan untuk Ibu Nina hari ini. Mana nih tepuk tangannya? Alright. Baik, pada hari ini Ibu lagi mengapa? Mempergunakan pakaian tari topeng celana lalu ya? Didampingi oleh maestro juga pada hari ini. Yes, silakan untuk rekan-rekan media, waktu Anda kami berikan saat untuk bisa mengabadikan momen kebersamaan pada hari ini. Iya, dan pastinya juga kami mengucapkan selamat datang untuk tamu-tamu kehormatan kami yang sudah hadir di sini. Tamu BBM kami dan juga unsur Mutida, Bapak Sekda, terima kasih banyak, luar biasa Bapak. Dan tentunya pada hari ini, terima kasih. Sekali lagi untuk rekan-rekan media, silakan Bapak Ibu semua untuk bisa langsung mengambil posisi Anda. Silakan, mohon berkenan kiranya Bapak Ibu dari media untuk jangan berada tepat di depan panggung dan juga menutupi arah pandang dari Ibu Bupati pada hari ini. Oke. Silakan. Dari tadi ini Nana speechless loh. Yep. Ibu ini ramah banget loh. Ramah banget yes. Loh ya. Iya dong. Keramahan semuanya Ibu Nina cinta itu. Sama Ibu Nina. Ibu Nina, Ibu Nina mohon maaf, Nana mau ngomong boleh? Maaf ya Bu, selama ini Nana tahu dari gambar, dari foto, cantik ya. Aslinya lebih cantik lagi. Iya. Apalagi sekarang ada satu pakaian tradisional yang Ibu pakai. Bener banget, ya, cantik banget tuh ya. Boleh dong tepuk tangannya untuk Ibu Hajanina hari ini. Tepuk tangannya apa yang luar biasa dong. Wih. Jadi anak-anaknya yang hadir di sini, anak-anaknya ya yes. Harus hebat seperti Ibu Nina. Ya, harus lebih hebat lagi kalau bisa. Ya, ada kecil yang ada di sini. Sehebat itu pula lah Ibu Nina memberikan satu acara pada hari ini, Nana ya. Iya. Acara ini luar biasa sekali juga dipersembahkan dari Indramayu untuk bersama ya. Di hari ulang tahun ke-495 Indramayu bermartabat ya. Iya. Kita keliling-keliling Indramayu, kita kemana-mana tapi nggak pernah ketemu Ibu Nina ya. Kalau saya udah sering loh ya. Ibu Nina luar biasa. Paling terakhir itu kasih semangat luar biasa pada kami ya. Baik. Masih kami berikan waktu kepada teman-teman pers dan juga media untuk bisa berada di kiri dan kanan. Tapi pada hari ini sebelum acara kita mulai bersama-sama, mohon untuk bisa menjaga ketertiban acara kita bersama pada hari ini. Karena seperti informasi kami, bahwa pencatatan MURI ini akan dilaksanakan satu kali saja. Dan informasi yang bisa kami share untuk Bapak Ibu semua bukan cuma hanya 6001, tapi ternyata 7800 sekian. Ya. 7.800 sekian ya, 7.800 sekian, dan pastinya akan bertambah terus-terus dan terus. Dan ini akan menjadi sejarah baru untuk kota Indramayu tercinta ya. Oke, baik. Oke, langsung ya. Ini kita akan dengarkan dulu ya Ibu. Ya, ini Ibu tidak melihat di kiri dan kanan ini udah ada ribuan-ribuan Ibu. Ya. Cuma Ibu udah sayup-sayup saja ya. Sayup-sayup biar kedengarannya ya. Coba ya. Ini kakak mau saya ke kanan, kamu ke kiri. Oh, boleh. Oke. Boleh. Ibu boleh, izin dulu ya Bu ya, ke kiri ke kanan ya Bu. Iya. Di kanan saya. Ini sudah hadir bersama-sama Ibu kebanggaan kita Ibu Hajanina ya. Boleh dong, senang enggak nari sama Ibu Nina hari ini? Senang lah. Itu di kanan ya. Kelihatan kok tadi Ibu Nina lewat. Cantik enggak?
Cantik. Baik ya, langsung ya. Kalau tadi kakak bilang, oke. Okay. Sekarang kalau kakak bilang kita cek frekuensi dulu ya. Kalau kakak bilang Indra Mayu, yang kencang sama-sama ya. Indra Mayu. Lagi kurang pria. Sekali lagi Indra Mayu. Ini ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ini adik-adik. Adik-adik saya mau dengar dulu ya, yang ada di tenda utama saya. Kalau saya bilang Indra Mayu, jawabannya apa ya? Harus tahu ya. Indra Mayu. Suaranya mana? Yang di tenda utama. Tenda utama ya. Indra Mayu. Jangan kalah sama anak-anak kiri kanan ya. Jangan kalah dong ya. Oke, baik. Hari ini kita sama-sama. Oke. Nah, anak-anak ini yang ada di sebelah sini, mohon maaf ya. Oke, saya dulu yang ada di sini masih semangat semuanya ya. Semangat ya. Oke, sekali lagi kesemangatannya kita akan bakal dengarkan. Mana suaranya? Indra Mayu. Yang ada di sebelah sini juga Indra Mayu. Sekali lagi semuanya, Indra Mayu. Oke. Bapak Ibu dan yang kami hormati, sebagai kecintaan kita kepada Indonesia, tidak kurang tidak ada lebih, kita pada hari ini sangat berbahagia, bergembira, Ibu Ana Toton Ahmad Yani menjadi satu sejarah kembali lagi. Kita akan catatkan ya ribuan lebih lautan orang dari ujung ke ujung. Mohon maaf yang kita tutup jalannya hari ini ya. Ya. Karena tentunya menuju cinta kita luar biasa kepada Ibu pada hari ini ya. Sekali lagi sebagai rasa cinta kita, kembali lagi dengarkan tepuk tangan dari kami Ibu. Boleh tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya untuk Ibu Ajanina hari ini? Indra Mayu. Bermartabat. Indra Mayu. Bermartabat. Sekali lagi dong Indra Mayu. Bermartabat. Ya. Bu, baik. Nana ini penasaran loh ya. Begitu Ibu memasuki area ya, apa yang Ibu rasakan? Kalau Nana tadi begitu melihat pertama kali langsung merinding gitu. Ya, pasti speechless ya. Ini Indra Mayu gitu kan, sangat luar biasa sekali ya. Iya, Nana, hari ini sebagai kecintaan bukan cuma hanya kepada Ibu, kecintaan kita juga kepada negara kita. Ya. NKRI harga mati ya Bu ya. Tentunya pada hari ini dengan penuh cinta, saya akan mengajak Bapak Ibu semua tepat di depan saya, Bapak Ibu, seluruh tamu VIP dan juga Ibu Nina untuk bisa berdiri sesaat Ibu. Kita bersama-sama berdiri sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, pencatatan rekor muri tarian Kopeng Kelana 6001 penari Kopeng Kelana Indra Mayu. Bersama-sama dari penjuru Jalan Ahmad Yani dan juga seluruh penjuru kota Indra Mayu pada hari ini. Warga negara. Kami persilakan Bapak Ibu semua untuk bisa berdiri. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesaat lagi. Siap ya? Kita akan sama-sama mendengarkan lagu dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Indonesia, 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 Indonesia,
semua. Iya. Tepuk tangannya keren lagi Bapak Ibu semua. Ya, seperti yang sudah tergambar ya, kemerdekaan Indonesia pada hari ini. Udah, ya. Tadi udah. Padahal ini bukan 17 Agustus, tapi di sini sudah merah putih berkibar ya, banyak di sini ya. Kami persilakan Ibu dan juga seluruh tamu tidak bisa duduk kembali, silakan. Silakan Ibu Nina, terima kasih sekali. Ya. Nana, tentunya di tahun-tahun ini ada banyak sekali kejutan-kejutan dan juga catatan-catatan torehan secara luar biasa yang telah ditorehkan oleh pemimpin Indramayu ya. Iya, tentunya pasti. Bapak Ibu semua perlu tahu ya. Ya, tanpa diketahui juga dari Anda semua bahwa Ibu Nina beserta dengan usul-usul telah membawa visi kebudayaan luar biasa Ibu. Wah, saya sangat betul-betul memberikan apresiasi. Dan tentunya kami pastinya bangga sekali ya. Bangga sekali. Tentunya di Februari 2022 Ibu Bupati telah melaksanakan hadir di acara pers nasional dan tentunya menarik topeng di hadapan para duta besar dan juga gubernur di Kendari Sulawesi Tenggara. Luar biasa sekali Ibu. Luar biasa. Dan yang tidak kalah bangga lagi Ibu mendapatkan penghargaan dari PWI Award untuk Bupaten, Provinsi dan juga Nasional tentunya pada hari ini yang memberikan apresiasi kembali Ibu untuk kita sama-sama di acara 495 tahun Indramayu Bertabat. Satu bulan penuh sepertinya ya, acara Indramayu itu habis-habisnya pada hari ini. Kita telah memerahkan Jalan Ahmad Yani, betul? Iya, telah memerahkan ya. Prakarsa dari beliau. Ibu Nina luar biasa. Ibu Nina, sarangnya Ibu. Iya, begitu ya. Kita di sini melihat anak-anak hebat ya, yang lengkap dengan kostum tari topengnya ya. Kalau misalkan biasa dengar gini, anaknya keren, siapa dulu ibunya? Pastinya begitu luar biasa. Ya. Itu kan? Merupakan pencapaian luar biasa dari Ibu Nina dengan seluruh pemikiran-pemikiran dari hati yang paling mendalam dan juga tentunya. Saya tahu Ibu pasti istirahatnya kurang ya Bu. Pasti. Tapi karena kecintaannya terhadap masyarakat Indramayu, tentunya penghargaan itu meluncur secara sendirinya luar biasa. Boleh kan kembali lagi minta tepuk tangan paling luar biasa untuk Bupati kita hari ini. Ya. Ibu pasti ini menguras pikiran dan juga tenaga untuk mempersiapkan ya hari yang sangat berharga dan juga hari yang sangat penting. Tapi kenapa masih fresh aja mukanya? Vitaminnya kenceng saya. Coba kita kecapeannya, Ibu kecapean tapi masih fresh aja. Gak mungkin, Ibu gak mungkin capek karena tentunya hari-hari sudah mikirin untuk rakyat dan rakyat ya. Oke. Wow, Ibu luar biasa sekali, selalu menjadi inspirasi kita, menjadi dambaan juga dan juga menjadi kekuatan bagi masyarakat. Bangga Bu punya pemimpin seperti Ibu ya. Pastinya. Kalau kata anak-anak hits Instagram, panutan gue, katanya begitu ya. Pasti. Boleh ya Bu, panutan ya Bu. Pengen banget dianggap jadi fans. Pengen banget. Aku udah jadi anak Ibu. Oh, ya. Juga dong kalau gitu ya. Oke, luar biasa. Ibu, kembali lagi saya kasih kado, betul ya Bu ya. Boleh. Kita kasih kado. Mana nih anak-anak, tepuk tangan untuk Ibu Nina. Sisi kanan tepuk tangan ya mana untuk Ibu Nina. Wow. Baik, langsung saja. Bapak Ibu, seperti tujuan kita awal bersama mengumpulkan seluruh penari-penari hebat dari seluruh sekolah-sekolah di Kota Indramayu pada hari ini. Ya. Sejumlah mungkin bocorannya tidak 6001 Ibu sudah lebih, pada hari ini ya? Lebih dari 7891 penari. Wow. Bagaimana Ibu bangga sekali dengan Indramayu Ibu? Bangga. Jempolnya sayangnya cuma 2 ya Bu ya. Sayangnya cuma 2 ya. Oh iya banyak-banyak ya benar. Oke. Ibu, tanpa buang-buang waktu lagi, seperti tujuan kita sama-sama berkumpul di sini adalah ingin menari bersama dengan Ibu. Yeah. Izinkan saya Ibu minta waktu Ibu bisa bersama-sama untuk bisa berdiri, Ibu dan juga bisa langsung menempati posisi. Ya. Lihat Ibu pakai kostum topeng begitu cantik, jadi pengen pakai kostum topeng. Kostum topeng saya ketinggalan ya. Baik. Cantik banget. Sepertinya Ibu akan ada di boleh di aspal kita di depan atau Ibu di atas panggung silakan. Oke. Okay. Wow, tepuk tangan dulu dong. Wow. Ini perlengkapannya luar biasa ya. Benar banget ya. Yes, semangat dulu semangat semuanya. Semangat. Dan Ibu juga akan didampingi oleh maestro tari kita. Ya, saya kenal ini Teteh. Luar biasa, ini rambutnya sudah mencolok sekali dengan kecintaannya terhadap tarian topeng. Iya, pastinya. Dan pada hari ini juga akan langsung menari bersama dengan Ibu
tadi kita Ibu Hajarina Agustina S.A. M.H.C.R.A. selaku Ibu Bupati Indramayu yang juga langsung akan memimpin acara tarian topeng yang akan dicatat oleh rekor muri. Mana tepuk tangannya untuk Bupati kesintaan kita, kebanggaan kita. Boleh tepuk tangannya. Boleh semuanya abaikan tangan dulu, Bunina. Boleh. Silakan Ibu. Sarangnya. Kalau saya bilang Indramayu. Indramayu. Sekali lagi Indramayu. Ibu jangan cuma di sini doang, sebelah sana Bu, Ibu. Tadi iri, Ibu suka sih kok gak disapain Ibu. Wow, lampa yang tangannya mana dong. Wow, lagi ya kalau saya bilang Indramayu. 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 Bermartabat. Oke, sebentar. Mau tanya, Ibu Nina cantik ya? Cantik banget apa cantik aja? Nah, kalau tadi bang aku enggak, cantiknya banget. Biar dia anggap jadi anak. Iya. Kalau nggak dibilang cantik, nggak jadi nari kayaknya. Oh, begitu. Ayo bilang, Ibu Nina cantik, nari dong. Iya, bilang. Ibu Nina cantik, lalu nari dong. Ibu silakan ke tengah dulu. Ya, dan pastinya Ibu Nina ini bukan cuma cantik dari wajahnya ya, tapi juga beliau sudah menorehkan banyak sekali prestasi ya di bidang budaya, pastinya untuk Indramayu tercinta yang hari ini spesial yang 495 tahun. Ibu dada-dada, yang dinamakan oleh dong. Ibu dada-dada, J. Dada-dada dong, Bu. Ramah ya, Ibu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini semua masyarakat Indramayu, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang penting pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya saya sebagai kepala daerah, sayang sekali sama kalian semuanya. Yuk kita jaga kearifan lokal kita, tari topeng Indramayu. Harus bangga jadi wongder Indramayu. Bangga enggak? Bangga. Ini akan kita masukkan mulut. Coba training kepala dinas sampai Pak Sekda mau ikut nari semua camat, kuwu, kabit. Tuh semuanya puskesmas sampai bojo-bojo nih camat pemelu. Dah iyalah bupati nih nari. Terima kasih Pak Wakapolres. Tadi ada Ibu Dandim semuanya. Terima kasih banyak. Yuk kita mulai nari ya. Nah, itu belum apa-apa, saya udah enggak tahan. Nari dong. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelum kita nari, kita mau bacakan sinopsis dulu ya, Bu ya. Oke. Baik, pada hari ini luar biasa sekali. Bapak Ibu, seluruh tamu dan juga seluruh peserta di acara pencatatan rekor muri tarian 7.891 penari topeng kelana hari ini, sinopsis kami akan diberikan kepada Anda semua. Tariannya adalah tari topeng kelana, koreografer Aili Rasina. Rekor muri 6.001 tari topeng gaya Mimi Rasina. Peserta dalam masyarakat Indramayu, pelajar SD, SMP, SMA, dan juga instansi pemerintah Indramayu. Temanya adalah Mahkota Rakyat. Tarian kelana berdurasi 5 menit adalah tarian topeng kelana gaya Mimi Rasina yang dipersingkat waktunya menjadi 1 jam menjadi 5 menit. Tanpa merubah. Anak-anak sampai dewasa. Mahkota Rakyat adalah perwujudan menyatukan raja dan rakyatnya. Sang raja memberikan contoh yang baik dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat melalui seni tarian topeng yang ada di kota Indramayu. Diharapkan masyarakat dapat memahami filosofi yang ada di dalam tarian topeng tersebut. Iya. Tarian topeng panji. Tarian topeng sangga. Adalah gambaran seorang yang memasuki usia anak-anak. Dan tarian topeng rumyang adalah gambaran seorang yang memasuki usia remaja.
ada tarian topeng tumenggung adalah gambaran seseorang dengan sifat tegas serta mempunyai budi pekerti luhur. Dan yang terakhir ada tarian topeng kelana adalah gambaran seseorang yang mempunyai sifat angkara murka meski menonjolkan sifat jahat akan tetapi dapat memberikan pelajaran bahwa manusia harus berusaha agar mendapatkan kehidupan dan kebahagiaan melalui jalan yang baik. Mahkota rakyat adalah persembahan pertunjukan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat demi Indramayu bermartabat. Indramayu! Indramayu! Bermartabat! Indramayu! Bermartabat! Baik, Bapak Ibu semua, seluruh penari, harap perhatiannya. Sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara tarian topeng 6001 penari topeng kelana, mohon izin kembali lagi kiri dan kanan saya, harap untuk bisa merapikan barisannya terlebih dahulu. Iya, silakan. Merapikan barisannya terlebih dahulu, biar secara estetika tarian topeng akan terlihat secara sempurna. Dan tentunya keluarga besar dari pencatat rekor MURI akan dipimpin oleh Bapak Yusuf Ngadri yang tentunya pada hari ini ada di tengah-tengah kita bersama-sama akan mencatat rekor MURI nasional ini yang ditorehkan pada ulang tahun ke-495 Indramayu bermartabat. Dan sangat spesial sekali pada hari ini ada Ibu Hajamina Agustina Esa MHCRA selaku Bupati Indramayu yang akan ikut menari topeng bersama kita semua. Dan langsung saja kami persilakan kepada Ibu Bupati untuk bisa menghadiri posisi beserta dengan seluruh maestro-maestro tari ini. Dan tentunya kita sesaat lagi akan memulai seluruh rangkaian acara pencatatan rekor MURI 6001 penari topeng kelana Indramayu dalam rangka hari jadi Kabupaten Indramayu ke 495 tahun. Yes, kami persilakan Ibu untuk bisa mengambil posisi terlebih dahulu. Akan dimulai sesaat lagi. Mohon untuk seluruh perlengkapan tarian topeng, Bapak Ibu penghantar, untuk jangan merapat ke tengah. Dari Jalan Ahmad Yani, Indramayu hari ini. Pamat hale sang ratu pangresya aing para penari topeng kang kakak rempake surak wong set jagat Indramayu ambal-ambalan dipasak lirik adio punting. Thank you.
biasa. Tapi tadi kenapa saya mundur? Saya cuma setengah permainan aja. Kenapa kalau saya terus sampai habis nanti saya di bookingnya jadi penari? Bener nggak? Mau satu kali lagi nggak? Boleh. Untuk tarian kembali lagi tanda topeng. Wow. Semangat ya. Ibu, saya sih enggak mau ya dua kali sama terus-terusan ya Bu dari topeng. Ibu mau sekali. Langsung ya. Dua kali. Kalau enggak dua kali MC mau pulang. Hei. Tepuk tangan yang meriah Indramayu. Di belakang saya Indramayu. Dua kali. Bupati Indramayu, Ibu Ajangina Agusina S.A.M.H.C.L.A. beserta dengan Maestro Tali Topeng Lana dari Indramayu. Dan belakang, semoga ini dia, Ibu Haja Nina Agustina. Thank you.
Generasi penerus dari Ibu Mili Rasinah ya. Tentunya pada hari ini pun telah memberikan adik-adik jangan bubar dulu. Tetap di tempat. Jangan bubar dulu, nanti kita akan nari lagi. Silakan tetap di tempat. Jangan kemana-mana. Sesuai dengan tagline kita pada hari ini, kita akan bersama-sama juga akan melaksanakan dan juga menyaksikan penyerahan ataupun pengumuman ya yang akan disampaikan oleh MURI ya, Museum Record Indonesia, yang tentunya pada hari ini di tanggal 15 Oktober 2022 di Jalan Ahmad Yani Indramayu akan dilaksanakan, telah dilaksanakan tarian topeng massal sejumlah 7.891 topeng lana, tapi tercatat 6.001. Tapi tercatatnya 6.001. Ya ampun, ternyata lebih dari 6.001. Indramayu luar biasa. Baik, sebentar sesi foto akan tetap kita laksanakan. Kami juga mohon kesediaan untuk Bapak Yusuf Nadri untuk bisa mempersiapkan diri, dan tentunya sesi foto di atas panggung akan tetap kami laksanakan. Ibu Nina, Ibu kebanggaan, Ibu kecintaan kita, Bupati Indramayu, Ibu Haja Nina di sini SHMHCRA, berfoto bersama dengan tim di atas panggung dan juga tim utama dari keluarga besar Mini Rasinah hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih untuk bisa naik atas panggung Bapak Rito Waluyo selaku Sekda Kabupaten Indramayu, Bapak Rito Waluyo sedang bisa mempersiapkan diri. Ya, silakan Bapak Rito untuk ikut berfoto. Kedua panitia juga silakan untuk bisa bersama-sama. Bapak Dr. Dr. Insinyur Haji Adi Setiawan SH MMMT. Kami juga mempersiapkan untuk Bapak Wakapolres Kabupaten Indramayu. Terima kasih untuk sudah memberikan izin kita, dan juga silakan untuk bisa berada di panggung utama berfoto dengan Ibu Nina. Silakan. Baik, di atas jangan bubar dulu boleh. Jangan bubar dulu ya. Ya, silakan untuk tetap berada bersama dengan kami di sini. Di atas panggung ini ada Ibu Haja Nina Agustina, Ibu kecintaan kita, kebanggaan kita, Bupati Indramayu. Nah, kita doakan selalu Ibu sehat selalu ya, beserta dengan seluruh petinggi pemerintah Indramayu, kepada Bapak Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Bapak Sirajudin. Kami ucapkan terima kasih Bapak berkenan untuk stay tetap di atas panggung, dan juga seluruh surmuspida yang hadir bersama-sama. Baik, untuk penari silakan mundur sedikit. Ya, teman-teman media silakan, teman-teman media bisa mengambil posisi. Setelah ini kita akan mendengarkan statement ataupun pengumuman dari perwakilan juri dari petugas Museum Rekor Indonesia yang akan menyampaikan penghargaan kepada 6.001 penari topeng kelana di rangkaian acara 4.495 HUT Indramayu bermartabat. 7891 katanya diralat. 7891 plus. Oke, seluruh peserta jangan bubar dulu, nanti ada sesi berfoto bersama dengan Ibu Haja Nina dari atas panggung. Silakan ya, untuk jangan bubar dulu ya, silakan. Kami juga memiliki kesediaan untuk seluruh penari di atas panggung untuk bisa berada tepat di kiri dan kanan panggung kami, karena kami tetap persilakan untuk Ibu Haja Nina bisa berfoto kembali lagi dengan Ustaz Mufida. Silakan. Baik,
Mari Bapak bisa bergabung bersama-sama untuk Bapak Sekda, Ketua Wakil Ketua DPRD, Bapak Kapolres, dan juga Ketua Panitia kita, Bapak Haji Adi, luar biasa sekali Bapak. Dan tentunya Bapak Haji Setiawan bisa terlihat telah bekerja keras, dan juga saya yakin dan percaya siang malam ya, mendekor tempat ini dan juga memberikan hatinya untuk Indramayu di Hari Jadi ke 495 Indramayu Perbatasan hari ini ya. Ya, dan okay. Jadilah Jalan Ahmad Yani disulap sebegini fantastisnya ya. Iya. Ya. Bukan air lagi ini lautan manusia. Bukan ya. Lautan manusia ya. Lautan manusia yang sangat mencintai kebudayaan yes. Lokal pastinya ya. Karena apa? Karena ibu sendiri ini ya, ibu Bupati Indramayu sendiri sangat mencintai kebudayaan. Jadi anak-anaknya pun otomatis mencintai kebudayaan juga. Seluruh pegawai PDAM silakan di sana ke atas panggung. Oke, okay. Dan juga ada 1000 orang ibu yang telah diutus oleh PDAM ibu untuk bisa menari bersama-sama di luar rekan-rekan adik-adik SD, SMP, untuk SMA, Selangor, Indramayu. Bapak, mari kita akan bersama-sama pada hari ini mendengarkan statement ataupun pengumuman dari perwakilan juri Museum Rektor Indonesia yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Ngadri pada hari ini. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Panas ya? Ya kami hormati Ibu Hajah Minam Agustina Asya MHCFL Bupati Indramayu. Ya kami hormati Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Ya kami hormati Bapak Direktur Utama Perumgam Desa Jermain Indramayu, Bapak Dr. Dr. Insinyur Haji Adi Setiawan Esa MA MMMT. Yang kami hormati, kami banggakan masyarakat Indramayu. Terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan bahwa saya MURI Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini Ibu Bapak beri kesempatan untuk bergabung dengan Ibu sehingga mereka memperlihatkan hari ulang tahun ke Indramayu ke-495. Izinkanlah Museum Rekor Dunia Indonesia menyampaikan dirgahayu. Semoga ulang tahun ini menjadi momentum kebangkitan Indramayu untuk segera mewujud nyatakan Indramayu yang bermartabat. Ibu Bapak yang kami hormati, saya yang kebetulan dari jauh, kalau dengar Dermayu yang kami ingat tentu Mangga, Starling, dan satu ini yang paten dan dahsyat tentu adalah Tari Topeng Orang. Ibu Bapak yang kami hormati, Tari Topeng Kelana kono sudah dikenal masyarakat sejak abad ke-10 dan di masa Sunan Gunung Jati yang bekerja sama dengan Sunan Kalijaga menggunakan tari topeng beserta 6 jenis kesenian lain sebagai alat untuk penyebaran agama Islam. Ibu Bapak, tari topeng yang terus mengalami perkembangan dalam ragam gerakan maupun cerita yang populer, 5 jenis tari topeng yang dikenal dengan sebutan Pancawanda dengan menekan masing-masing topeng dan memfilosofikan siklus kehidupan dalam karakter manusia yang dipagelarkan sebagai tarian suhu maupun juga oleh beberapa penari. Tari topeng Lana dengan filosofi Ratu Pangarsa yang menggambarkan kecintaan rakyat terhadap pemimpinnya, kecintaan pemimpin kepada rakyatnya, dipentaskan mengenakan topeng berwarna merah tua sebagai simbol seorang penguasa yang melambangkan kepemimpinan dan kegagahannya. Tentu kita kurang lengkap kalau tidak menyebut tari topeng dengan sang maestro almarhum Ibu Mimi Rasina yang kemudian diwariskan kepada cucu-cucunya untuk melestarikan tari topeng ini yang telah pernah tertidur tiara beberapa kali. Hari ini masyarakat Indramayu, masyarakat Indonesia dan dunia menyaksikan tidak kurang dari 7.891 penari topeng yang pentas berbarengan bersama Ibu Bupati yang kita cintai dan banggakan bersama.
untuk itu mohon izin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Bupati dan Forkopimda, hari ini MURI izinkanlah mencatat tari topeng kelana sebagai rekor dunia. Untuk itu kami mohon izin untuk sebagai simbol pencatatan rekor MURI, kami ingin mempersembahkan piagam penghargaan rekor MURI serta medali rekor MURI kepada penggagas pemrakarsa semua kegiatan yang luar biasa hari ini kepada Ibu Bupati. Baik Bapak Ibu semua hadirin yang kami hormati dan juga seluruh penduduk dan juga warga dari Indramayu. Ini dia penyerahan plakat penghargaan kepada pemerintah Indramayu. Silakan Bapak. Izinkan kami bacakan Museum Rekor Dunia Indonesia. Piagam penghargaan rekor dunia MURI nomor 10609 R.MURI/10 Romawi/2022 dicatatkan atas rekor pagelaran tari topeng kelana oleh penari yang terbanyak 7.891 penari. MURI persembahkan piagam penghargaan ini kepada yang kita hormati, kita sayangi, kita cintai, kita banggakan bersama Hajah Nina Agustina S.H.M.A. C.R.A. Bupati Indramayu. Baik, Bapak Ibu semua, ini yang penyerahan piagam penghargaan rekor MURI dunia kepada Indramayu. Ya, dan penghargaan rekor MURI langsung diterima oleh Ibu Hajah Nina Agustina S.H.M.A. Rekor MURI besar 7.891 penari topeng kelana Indramayu. Hari ini diberikan dalam rangka hari ulang tahun Indramayu yang ke-495. Baik, piagam penghargaan telah diberikan langsung oleh Bapak Yusuf Ngadri selaku perwakilan dari Museum Rekor MURI Indonesia. Silakan boleh datang diserah terimakan kembali dan kalungkan medali MURI. Ini sesuatu piagam kami akan mempersembahkan medali. Apabila Ibu berkenan, izinkanlah kami mengalunkannya untuk Ibu. Terima kasih. Menjadi warga Indramayu bermartabat. Ibu Bapak yang kami hormati, ada satu lagi, ini adalah catatan rekor. Boleh dong. Ibu MURI ini adalah catatan rekor tahun 2021. Catatan rekor hari ini yang Ibu Bapak baik ukir dengan menari akan kami cipta untuk tahun depan. Izinkanlah ini kami persembahkan juga. Sarane dong. Baik, Ibu izin, kembali lagi kita ulang, Ibu boleh? Ibu, ya, masih ada penyerahan? Sekali lagi, Ibu. Boleh ke di sini? Oh, mau di sini? Ya, sekali lagi ini disaksikan oleh ribuan mata warga Indramayu. Ya? Iya. Sekarang ini... Kecintaan Ibu dan juga kecintaan Ibu untuk kita sama-sama. Boleh dong, sekali lagi tepuk tangannya untuk Ibu. Woo! I love you, katanya Ibu. Baik, Ibu boleh ke sebelah kanan. Sebelah kanan Ibu boleh, ini fans Ibu luar biasa, kiri dan kanan Ibu. Ya, ke kanan dulu boleh, ke kanan dulu sebentar ya, Mas. Bu, MC juga ya. Fans, Bu. Oke, okay. Ini dia persembahan ya, dari... Ada di apa sarangnya? Yes, medali MURI dan juga penghargaan sertifikat MURI untuk Kabupaten Indramayu. Sarangnya lagi, Ibu, tangannya mana sarangnya, Ibu? Ya, yes. Luar biasa Indramayu. Ibu ketengah, boleh Ibu izin? Ya, luar biasa Indramayu, luar biasa bupatinya. Ya, 1, 2, 3 sarangnya mana tadi angkat? Oke, okay, ya. Ibu izin, berkenan bisa kembali ke tengah, rekan-rekan dari media. Yang di depan boleh foto bareng Ibu. Ibu menghadap ke sini, Ibu? Nah.
Nah, ibu mau ada di sini. Oke, Pak Wasekda dan ini boleh Pak. Bapak Adi Setiawan. Ah, luar biasa ibu sambil duduk ya. Silakan. Oke, kita foto dari atas ya, supaya gaya naik pakai drone. Ini keren banget kalau orang manusia. Baik, bagian belakang saya. Siap ya, yang belakang sarangnya ya. Tangannya sarangnya semua, tangannya sarangnya semua, semuanya dua-duanya ke atas. Satu, dua, tiga. Sarangnya Ibu Nina. Ibu jabat tangan boleh lagi dari rekan-rekan media. Awas-awas itu jatuh. Baik, Ibu Rina akan berjabat tangan dengan Bapak Ibu pada hari ini dan juga akan memberikan pengiriman salam hangat dari jarak jauh. Gak apa-apa ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak semua. Oke. Mari, ya. Baik, boleh dong, tepuk tangan Arana untuk Ibu Ramayo. Nogi, pernah ngebayangin gak kalau nanti ini ditayangkan di salah satu TV swasta? Wow, ini akan bakal heboh saya. Nanti besok ini tayang di Karnaval SCTV. Besok tayang di Karnaval SCTV. Besok tayang di Karnaval SCTV. Bangga sekali menjadi warga Ibu Ramayo bermartabat. Pantengin ya, pantengin. Ya, 24 jam, jangan kemana-mana. Karena dan juga nanti dua hari, mulai hari dan besok ya, akan ada konser Karnaval SCTV di Sport Center Indramayu. Oh, ada konser ya, Karnaval ya, di Sport Center Indramayu. Jangan kemana-mana tetap ya, lihat ya. Banyak artisnya ada Raffi Ahmad, nanti kita serius ya, ada Kusuar ya. Kemudian masih banyak artis-artis nasional lainnya. Sama itu juga kultur budaya Indramayu yang kita lakukan juga. Oke, nah hari ini juga mereka akan melakukan Karnaval Keliling Kota. Artis-artis Indonesia ini akan keliling dan hadir di Indramayu. Ternyata Indramayu di minggu-minggu ini penuh dengan kegiatan-kegiatan, termasuk ada tahun awal SCTV ya. Siap-siap biar jangan kemana-mana ya. Tetap bahagia, tetap sehat selalu. Dan kita doakan kepada Ibu Adeng ini pesat selalu dan juga bisa berhubung kita sama-sama menjadi kebanggaan dan juga menjadi inspirasi selalu ya. Iya, dan semoga juga Ibu Adeng bisa semakin memberikan efek positif ya. Ya, selalu. Efek positif ya. Untuk warga Indramayu bermartabat tercinta ini, semoga Ibu juga diberikan selalu kesehatan dan juga kebahagiaan. Oke, berapa selalu lah. Dan tentunya bisa memimpin Indramayu ke levelnya lebih tinggi. Kita berdua sama-sama, ya. Kita akan go internasional ya. Amin, ya. Amin. Dan Indramayu ini wajib memberikan kebudayaan terus-menerus, yang memberikan contoh kebudayaan. Iya, memelihara kebudayaan. Termasuk salah satu dalam tarian topeng Kelana yang akan dicatat oleh Muri. Yang akan dicatat oleh Muri. Pada hari ini bangga sekali. Terima kasih ya kepada Bapak Yusuf Najri, selaku perwakilan dari Museum Rekor Indonesia, yeah, yang telah mencatat 7.891 penari topeng Kelana yang dicetakkan pada hari ini di 15 Oktober 2022. Kalau gitu bisa dilihat dan Ibu bagaimana ngambilnya dengan orang-orang. Gak mau pulang ya Bu? Gak mau pulang ya Bu? Jadwal Ibu banyak saya tahu. Saya tahu jadwal Ibu penuh ya. Ya, Ibu masih kasih kehangatan gue lagi kepada seluruh penari-penari ini, generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus. Iya. Ya, akan memberikan, meneruskan tempat estafet yang telah Ibu Rinti dan juga Ibu Marta. Pastinya, gimana dimakin dicintai oleh warganya ya, dengan sikap dan juga sikap Ibu ya, mampu seperti ini kepada warga Indramayu yang cinta. Terima kasih juga pada hari ini, kita ucapkan terima kasih untuk seluruh pendukung acara kita. Terima kasih untuk Atare organizer, terima kasih untuk Akari dekorasi dan juga tim yang telah sukses melaksanakan acara ini. Terima kasih untuk Perum air minum ya pada hari ini. Perum dan Tirta Darmayu, betul. Bang BCB Indramayu juga. Terima kasih sekali lagi untuk Polres Kabupaten Indramayu dan juga Kabupaten Kaulang Satu dan Indramayu. Dan juga untuk semua pihak yang mendukung acara ini secara penuh. Terima kasih sekali. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Hormat yang setinggi-tingginya untuk Ibu Ajarina Agustina SHMA CRA selaku Bupati Indramayu. Kami dari hormat kepada Mas Ageng Kiwi untuk bisa naik ke atas. Mas Ageng Kiwi, silakan Mas. Bersama Ibu Ina, Bupati Indramayu tercinta,
Bapak habis satu penarik. Jangan kemana-mana, canggih tetap di atas atau tetap di area hati-hati. Jaga keamanan kita sama-sama ya. Ya, dan hati-hati terhadap barang bawaan. Yes. Ya. Akan saya mana ini? Ini lagunya sudah diperdengarkan. Boleh kita goyang-goyang tipis ya untuk meriahkan acara bersama pada hari ini di Celebration 495 Indramayu bermartabat. Ini Ki Ageng Kiwi yang akan PTAK2 Sobat Disco Mebo ini adalah salah satu artis yang akan perform untuk memeriahkan rekor MORI Indramayu 601 penari topeng. Terima kasih saya ingin mengucapkan untuk seluruh peserta, Bapak Ibu, seluruh masyarakat Indramayu dari manapun Anda datang di pusat kota Indramayu pada hari ini. Kami dapat bantu menyapa Bapak Ibu semua. Salam hangat, salam cinta, salam selamat ulang tahun dari kami kepada Anda semua. Ulang tahun yang kemarin 195 Indramayu bermartabat. Semoga Indramayu makin berjaya lagi ya. Ibu Rina dengan cantik cintanya menyapa anak-anak remaja generasi muda Indramayu. Ya, ini dia tadi sudah Nana sampaikan kenapa Ibu Rina begitu dicintai oleh warganya. Dia kalah begini ya. Karena Ibu Rina dia kenal jarang-jarang dengan warga Indramayu. Karena begini, karena cintanya, ya, karena ketulusannya, totalitasnya dan keibuannya Nana ya. Pastinya. Alhamdulillah, Indramayu memiliki pemimpin seperti Ibu Haja Rina yang sangat sayang kepada masyarakatnya.
lagu taringnya pemuda idaman boleh. Taring langsung kita bisa nyanyikan. Say, ayo. Tarikan. Pemuda idaman Indramayu. Silakan, ini masih semangat dari ibu kita. Ibu Rina, kami persilakan ibu untuk bisa bertemu kembali lagi. Semuanya, angkat tangannya. Ibu Bupati, Ibu Bupati, Ibu Bupati, Ibu Bupati, Ibu Bupati, Ibu Tinda, Bupati, Ibu Bupati, untuk kembali.
Aku takut kehilangan Ibu Bupati yang tercinta. Yuk, mana suaranya untuk Ibu Bupati? Mati semangat ya. Pengumuman kepala OPG dan para camat juga yang mendekat ke panggung untuk bersama-sama Ibu Bupati. Gantian untuk antri. Antri ya, nanti Ibu Bupati akan melayani foto untuk seluruh masyarakat Indramayu yang tercinta. Pokoknya semua dapat antrian foto. Ya, Ibu Bupati yang cantik dan baik hati. Iya, kita volumenya ya, volume musiknya ya. Cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan. Membuat diriku tak nyaman. Maafkan aku sayang. Aku takut kehilangan, aku takut kehilanganmu. Aku takut kehilangan, aku takut hidup tanpa dirimu. Ayo suaranya mana ya? Rekan-rekan OPD sudah merasakan OPD untuk kita siapkan berkata pertama di depan. Kita juga sama-sama lagi. Aku takut hidup tanpa dirimu.
31 camat seirama itu. Tak akan bisa, aku yang bisa hilang. Bila kau pergi, meninggalkanku. Camat seirama itu silakan bergabung di depan panggung kami. Silakan. Aku di depan panggung kami. Dirimu. Aku takut aku yang bisa gila. Bila kau pergi meninggalkanku. Ba-ba-ba-ba Aga Kiwi. Lagi ya. Lagu ku tak bisa, tak bisa berpisah dengan Ibu Nina. Nah, lagunya tuh bikin mimpi terus ya. Iya. Untuk sama-sama se-Indramayu bisa berada di depan panggung kami, silakan. Lagu ku tak bisa ya. Ku tak bisa ya, kita tak bisa ketinggalan Ibu Nina. Bupati yang paling cantik dan baik. Tak bisa. Tapi tepuk tangan untuk Ibu Nina dong. Tak bisa jauh.
Saking terharunya melihat bupati kita yang antusias melayani masyarakat di Koto Ria ya. Ibu ini 7.000 konten. Artis nggak mampu. Lewat artis. Karena ku cinta ibu ini. Lesti lewat. Hanya Bu Nina yang sangat luar biasa dasar ya. Oke, selama Bu Nina masih foto, saya akan nyanyi lagi. Lagi ya. Saya akan membawakan lagu dari video saya tersendiri, okay. Judulnya Tak Leri Wae. Yang baru tayang. Segera ya. Pantau di YouTube terdekat ya kak ya. Ben. Masih ya, ini Bu Nina masih foto dengan Buaga. Dan tentunya nanti juga siap-siap berfoto dengan seluruh camat dan juga seluruh kepala dinas ya, nanti bisa berhati. Iya. Kita beri aplaus yang sangat luar biasa. Ibu Bupati sangat luar biasa ya, melayani masyarakat dengan begitu tulus dan cintanya tidak peduli dengan panas. Betul. Tidak putus-putus seperti iya. Itulah hati seorang ibu ya. Ini lagu saya terbaru di rumah Tak Leri Wae itu sudah jadi judulnya. Oke. Monggo, mujurnya seluruh bapak camat yang ada di belakang dan para penari yang sangat luar biasa. Tak lereni wahai, tresno marang kowe. Mana tepuk tangannya? Tak rasa-rasaku setrono sepele. Mulono ati ne, ase ha, sapuro na wae, ase ha, ase ha, rapito nerke, rapto nerke. Nawa, why are you?
Satu lagu lagi dibanding-banding. Oh ini dia. Ojo dibandingke ya. Yo. Satu lagu lagi. Ojo dibanding-bandingke. Mas. Ini kok dianggurin aja di belakang. Lu cinta lunanya di belakang. Bye. Kita jadi sama-sama. Tunggu Bupati masih kuat ya, Bu. Semangat. Oke. Baik, di belakang sudah siap nanti juga. Sambil nanti siap-siap berfoto. Ini kau dibanding-bandingin. Tayu ke your last kalah. Ya tahu lagunya ya. Tak oya oh, aku yo orang mampu. Sekuat-sekuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada Bu Nina. Hanya Bu Nina. Amin. Semua tangan di atas dulu. Masuk aja, masuk selamat Pak. Bapak Kapolres bisa jalan-jalan sama Pak Sekda. Jelas tega yang dibandingkan. Aku orang apa anaknya. Aku yang lo, aku yang lo.
yo mesti kalah. Ah oh ya oh aku yo orang mampu, nyemut satu aku hati kainu. Aku berharap engkau mengerti di hati ini semuanya hanya ada di dunia. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada siapa hanya ada di dunia. Semuanya, aduh, luar biasa sekali ya. Monggo kalau ada yang mau melanjutkan. Oke. Ojo dibanding-bandingin ke, pokoknya tidak ada bandingannya kalau ini. Tidak ada. Mas, terima kasih banyak luar biasa sekali. Selamat. Iya. Aku mau 5 kata dong tentang Indramayu, tentang Ibu Nina. 5 kata. Satu. Satu. Tegas. Dua. Balik. Tiga. Jujur. Empat. Amanah. Lima. Oh, oke. Okay. Terima kasih. Nanti besok main lagi ya. Siap. Oke. Okay. Rio udah mau samankan nih. Harus dikasih apresiasi. Ya, tapi jangan turun-turun masih 3 album lagi kan. Foto dulu. 3 album lagi kan. Kurang. Joko Tingkir. Oh iya, Joko Tingkir. Belum sah. Masih mau lagi. Lagi. Satu lagi-lagi. Lagi. Di... Aku lo pakai minus suara. Oh, gak apa-apa. Oke. Berarti kita lihat pamer bojo ya. Pamer bojo, langsung ya. Pamer bojo. Siap ya. Coba pertama-tama semuanya yang tercinta yang tahu lagunya kita nyanyi bersama-sama. Pamer bojo, goyang-goyang tipis ya. Yo, pasangan yo. Tangannya angkat semua ke atas yo. Suaranya mana suaranya pasangan? Halo, kasih gendang. Sama-sama Indramayu. Tanpa beliau-beliau Indramayu juga akan bakalan maju ya. Ibu ini boleh dikasih ini dari kau nyanyi. Bapak-bapak joget boleh bapak sama. Tawa,
Kita jalan dulu.
Ibu Nina berkenan tetap ada di sini bersama keluarga kita. Maka terima kasih banyak. Habis nanti kita akan berfoto dengan artis kita tanggal-tanggal hari ini ya. Ada yang di bawah, mohon izin Ibu. Bisa ada di depan Ibu. Ya, bisa mengambil posisi. Buat bapak-bapak sekecamatan Indramayu, sekabupaten Indramayu. Ya, boleh gabung dulu semua sama-sama ke depan, silakan. Iya, ini lemes ya, sore lemes. Baik, masih ada sesi foto bersama dengan Ibu Nina. Ibu dengan Ibu Nina SKM ACLA, Ibu Pati Surabaya yang tadi sudah menyapa seluruh warga ya. Dan tentunya pada hari ini bersama dengan seluruh camat se-wilayah Indramayu. Mana kita dengar suaranya biar heboh ya, para-para bapak-bapak camat. Mana dong suaranya Indramayu? Indramayu! Indramayu! Baik, terima kasih Ibu Iing, berkenan untuk disana ke panggung. Okay. Bisa berganti posisi bapak-bapak yang di belakang yang belum berfoto, silakan bisa kembali lagi mengambil tempat. Dan juga izin Ibu berkenan karena butuh tetap bertahan di tengah dulu, silakan. Kepala Dinas, silakan untuk Kepala Dinas se-wilayah Indramayu, silakan. Kepala Dinas di Instansi Kedinasan Kabupaten Indramayu, silakan untuk naik ke atas panggung. Mas Abi, cariin closing. Mas Abi, cariin. Silakan. Mas Abi. Jangan lupa sarangnya. Aku suruh kesini. Bapak Kepala Dinas dan juga Kepala Bidang di pemerintahan. Silakan untuk bisa mempersiapkan diri. Bapak-bapak camat sudah selesai fotonya. Kalau sudah selesai, harap berkenan untuk bisa turun. Bisa ganti posisi dulu. Bapak-bapak camat yang sudah berfoto, izin
minta waktunya untuk bisa turun terlebih dahulu. Biar nanti posisi di atas panggung aman. Bapak Ibu sama silakan turun. Bapak Ibu sama turun terlebih dahulu. Silakan. Bapak Ibu sama ditunggu sama Bucik Galuna ya. Bapak yang mantan kepala dinas. Untuk bapak-bapak dan untuk kepala dinas, silakan bisa mempersiapkan diri. Kami ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu camat tentunya pada hari ini sudah memberikan apresiasi luar biasa. Silakan untuk bisa turun dulu, tapi jangan pulang pak ya. Silakan. Untuk kepala dinas, sesi foto bersama dengan dia ya. Suaranya boleh ya. Suaranya Indra Mayo. Hanya buka biar cakep ya. Berkenan Bapak Sekda, berkenan Bapak Sekda naik ke atas panggung. Seluruh kabid, kepala bidang, silakan. Ya. Bapak Ibu kepala dinas, terima kasih. Mohon izin untuk bisa turun ke bawah dan jangan meninggalkan tempatnya terlebih dahulu. Silakan. Kepala bidang, Bapak Ibu, kepala bidang, silakan naik ke atas panggung. Kami ucapkan terima kasih kembali lagi untuk kepala dinas. Kami ucapkan selamat kembali lagi dan silakan kepala bidang dan sekretaris dinas untuk bisa naik ke atas panggung. Sobat Diskominfo dan Mitra Kijang Kencana K2911 FM. Kepala bidang dan alhamdulillah acara pemecahan rekor MURI 6001 penari topeng 2022 dalam rangka hari ulang tahun hari jadi Kota Mangga, Kota Indramayu tercinta yang ke-495 berhasil dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Dan Indramayu ditetapkan sebagai pemecah rekor MURI penari topeng kelana sebanyak 6001 yang sedianya, tapi alhamdulillah dengan antusiasme para masyarakat dan juga para pemerhati seni budaya Indramayu, peserta penari topeng kepala sebanyak bidang, awas itu surbannya jangan sampai kebalik Ibu. 7.891 peserta. Wow. Dan ini sangat spektakuler sekali sehingga MURI silakan. Indonesia menetapkan acara ini sebagai acara rekor dunia silakan, yaitu penari miring, topeng sebanyak 7.081 penari topeng Indramayu ya. Topeng kelana khas Kabupaten Indramayu dalam rangka hari ulang tahun Indramayu yang ke-495. Masker boleh dibuka. Semoga acara pemecahan rekor MURI ini silakan, topengnya diperlihatkan. Yang digagas oleh pemerintah ya, Kabupaten Indramayu bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indramayu dan juga seluruh para pemerhati seni budaya dan sebagai generasi penerus Indramayu dan seluruh masyarakat Indramayu keras Indramayu peduli akan iya, budaya besok, ya. Dan kesenian tradisional Indramayu terutama kesenian tradisi tari topeng serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya khas Indramayu. Akhirnya, saya Teno TKYM beserta seluruh kerabat kerja tim liputan Diskominfo Kabupaten Indramayu mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah turut serta mendukung dan juga membantu sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sukses. Serta mohon maaf apabila dalam liputan pada kesempatan hari ini di Pasar Mombo, Jalan Ahmad Yani, ya, Kabupaten Indramayu, kami banyak mengalami kesalahan dan sudah, juga kekurangan. Dimohon ibu-ibu maafkan cantik. Dari seluruh masyarakat sekarang Indramayu. Sekarang kami panggil rekan-rekan LSM. Dirgahayu, ibu-ibu. Kota Mangga Indramayu silakan. Yang ke-495, Indramayu bermartabat. Saya Teno TKYM untuk Indramayu, melaporkan untuk Diskominfo Indramayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita ketemu maning ya. Silakan untuk teman-teman dari LSM dan juga rekan-rekan relawan
yang selalu mensupport ibu, silakan untuk bisa mempersiapkan diri kita mengabadikan momen pada hari ini. Dia